Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fadrohman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, okay, kali ini saya akan bahas mengenai seputar YouTube ya. Nah ini ada apa namanya email ya, email dari YouTube. Nah kemarin ya saya dapatnya itu tanggal 18 Mei. 2021 jam 21.43. Yang intinya dari email ini adalah adanya apa ya perubahan kebijakan aturan dari YouTube ya. Dari bulan November tahun 2020. Nah, kebijakan itu menyangkut mengenai monetisasi terus mengenai pembayaran pajak ya. Yang pajak Amerika, penonton dari Amerika Oke, kalau kita terjemahkan lebih jelasnya seperti ini sudah saya terjemahkan ya Nah ini, intinya seperti ini Jadi Anda menerima email ini karena uh, Youtube sendiri memperbaharui persyaratan layanan Dan memberikan transparansi pada pengguna kami nah ini persyaratannya juga berlaku juga di Amerika Serikat pada bulan November tahun 2020. Nah perubahan ini tidak mengubah akses atau penggunaan layanan YouTube secara signifikan. Jadi kita nggak usah khawatir dengan aturan seperti ini. Akhirnya kita, aduh ketakutan gimana nih? Jadi kata YouTube, uh, enjoy aja. Jadi tidak mempengaruhi layanan YouTube secara signifikan. Nah ringkasan perubahannya yang pertama pembatasan pada pengenalan wajah. Jadi di sini itu eh, Anda tidak dapat mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin mereka. Intinya itu ada hak privasi orang lainnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Nah, intinya seperti itu. Terus yang kedua yaitu mengenai hak dari YouTube untuk memonetisasi. Jadi kata YouTube ya YouTube memiliki hak untuk memonetisasi semua konten di platform dan iklan dapat muncul di video dari saluran bukan di program mitra YouTube. Jadi maksudnya gini. Jadi aturan-aturan iklan tuh, ya yang punya hak itu youtube, misalkan ada channel yang belum jadi mitra youtube nah itu youtube berhak memasang iklan di channel tersebut seperti itu jadi intinya mau jadi mitra youtube ataupun belum, tetap youtube bisa memasukkan iklan ke channel-channel yang belum menjadi mitra youtube atau yang belum monetisasi seperti itu. Nah yang ketiga yaitu tentang pembayaran royalti dan pemotongan pajak. Jadi di sini jelaskan bahwa kreator berhak mendapatkan pembayaran pendapatan. Nah pembayaran tersebut dianggap sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat dan Google akan memotong pajak jika diwajibkan oleh hukum. Maksudnya gini, ketika kalian punya channel YouTube, kemudian ada penonton dari Amerika Serikat, eh, nanti diatur kebijakan pajaknya oleh YouTube, apakah dikenakan pajak ataupun tidak, nanti dilihat dari perspektif YouTube itu sendiri. Seperti itu intinya. Nah, jadi, kata YouTube, kalian harus membaca pembaruan persyaratan tersebut dengan cermat dan teliti. Nah, hal itu akan berlaku mulai 1 Juni 2021 untuk para pengguna atau konten kreator di luar Amerika Serikat. Nah, seperti itu. Nah, dengan terus menggunakan YouTube setelah tanggal ini, Anda menyetujui persyaratan baru. Harap diperhatikan juga, jika Anda mengizinkan anak Anda menggunakan YouTube Kids, Anda juga menyetujui persyaratan baru atas nama anak Anda seperti itu. Nah, seperti itu informasi dari YouTube. Nah, jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut, kunjungi pusat bantuan kami. Nah, seperti itu. Jadi poin pentingnya itu ada tiga. Jadi tentang hak privasi yang pertama ya. Nah terus yang kedua tentang hak YouTube untuk menayangkan iklan di video yang belum termonetisasi. Nah yang ketiganya itu mengenai e, pemotongan pajak untuk penonton. Maksudnya penonton uh, dari Amerika Serikat yang menonton video YouTube misalkan di negara lain misalkan di negara Indonesia. Ada konten kreator memiliki penonton dari Amerika Serikat, maka secara otomatis YouTube memberikan kebijakan baru untuk hal tersebut. Bisa kena pajak ataupun bisa tidak, tergantung dari uh, kebijakan dari YouTube tersebut. Oke okay, itu aja informasi dari saya mengenai isi email dari YouTube. Semoga informasi ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.